بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بكم الدرس الرابع الحضارة الإسلامية. Pada video ini kita akan membahas materi bahasa Arab kelas 12 Madrasah Aliyah tentang Al-Asma'ul Khamsah wal-Af'alul Khamsah pada halaman 54 sampai dengan halaman 56. Al-Qa'idah Al-Asma'ul Khamsah wal-Af'alul Khamsah, kata benda yang lima dan kata kerja yang lima. Lahiz al-amthilata ma'al mu'allim. Amatilah contoh-contoh berikut bersama guru. Pada contoh-contoh berikut ini, kata yang diberikan warna merah adalah merupakan bentuk dari al-asma'ul khamsah. Contoh yang pertama, qala rasul al-muslimu akhul muslimi. Seorang muslim adalah merupakan saudara bagi muslim lainnya. Contoh kedua, ishtahara Abu Bakr Ar-Razi fi ilmi tibbi. Abu Bakar Ar-Razi ishtahara, terkenal, fi ilmi tibbi, pada ilmu kedokteran. Contoh ketiga, ra'aitu Abu Bakrin As-Siddiq wa huwa dhu imanin. Ra'aitu, saya melihat, Abu Bakr As-Siddiq wa huwa dhu imanin, dia memiliki keimanan. Contoh keempat, araftu Aba Royhan dha kutubin fi ilmin fizia. Araftu, saya mengetahui, Aba Royhan dha kutubin, memiliki buku-buku fi ilmil fizia, pada ilmu fisika. Contoh kelima, taqaddama ilmu riyadiyat bimusahamati Abil Fath Umar Al-Khayyam. Ilmu riyadiyat, ilmu matematika, mengalami kemajuan bimusahamah, atas kontribusi Abi Fath Umar Al-Khayyam. Hidh al-jadwal al-ati, amatilah jadwal atau bagan berikut. Al-Asma'ul Khamsah. Al-Asma'ul Khamsah terdiri dari abun, ayah, akhun, saudara laki-laki, hamun, ayah mertua, fu, mulut, dan zu, memiliki. I'rabuha, i'rabnya, ada tiga. Yang pertama, marfu'un bil waw. Yang kedua, mansubun bil alif. Dan yang ketiga, majrurun bil ya'i. Contoh, yang pertama, abun. Marfu'un bil waw, marfu' dengan huruf waw. Contoh, ja'a abuka, ja'a, telah datang abuka, ayahmu. Mansubun bil alif, contohnya, ra'aitu abaka, saya telah melihat abaka, ayahmu. Dan contoh dari majrurun bil ya, iltaqaitu bi'abika, iltaqaitu, saya telah berjumpa bi'abika, dengan ayahmu. Yang kedua, akhun. Contoh, ja'a akhuka, telah datang saudara laki-lakimu. Mansubun min alif, ra'aitu akhoka, saya telah melihat saudara laki-lakimu. Majrurun bil ya, contoh, iltaqaitu bi akhika, saya telah berjumpa dengan saudara laki-lakimu. Contoh ketiga, hamun. Contoh marfu'un bil waw, ja'a hamuka, telah datang ayah mertuamu. Mansubun bil alif, ra'aitu hamaka, saya telah melihat ayah mertuamu. Dan majrurun bil ya, iltaqaitu bihamika, saya telah berjumpa dengan ayah mertuamu. Berikutnya fu, mulut. Contoh marfu'un bil waw, fuka nadhifun, mulutmu bersih. Mansubun bil alif, contoh, inna faka nadhifun,
sesungguhnya mulutmu bersih. Dan contoh dari majrurun bilya, sya'ura akhi alaman fi fihi. Sya'ura telah merasakan, akhi, saudaraku, alaman, rasa sakit fi fihi, pada mulutnya. Dan yang kelima, zu, memiliki. Contoh, abuka zu malin, ayahmu memiliki mal, harta. Contoh dari mansubun bil alif, ro'aitu rajulan za malin. Ro'aitu, saya telah melihat rajulan, seorang laki-laki, za malin, yang memiliki harta. Dan majrur bil ya, contoh, iltaqaitu birajulin zi malin. Saya telah berjumpa dengan seorang laki-laki zi malin, yang memiliki harta. Latihan bagian alif, perintahnya imla'il faragat bil asma'il khamsah al-munasibah. Isilah yang kosong berikut ini dengan asma'ul khamsah al-munasibah yang sesuai. An-imra al-ula, nomor 1, la budda lil muslim ayyukrima ... al-muslima fil hayatil yaumiyah. La budda, harus, lil muslim, bagi seorang muslim, ayyukrima, menghormati, al-muslima, muslim, fil hayatil yaumiyah, pada kehidupan sehari-hari. Akhun, maka la budda lil muslimi ayyukrima akhul muslim fil hayatil yaumiyah, sebagai mansub bil alif. Nomor 2, kana ... Bakr Siddiq minal khulafai rasyidin. Kata abun menjadi kana Abu Bakr Siddiq minal khulafai rasyidin. Abun berstatus i'rabnya sebagai marfu bil waw. Nomor 3, ishtahara Jabir ibnu Hayyan birajulin ... ilmi fil kimia. Ishtahara, terkenal, Jabir bin Hayyan birajulin, dengan seorang laki-laki, ilmi fi kimia, pada ilmu kimia. Zu, yang memiliki arti memiliki, berubah menjadi birojulin zi ilmin fil kimia. Statusnya adalah merupakan majrur bilia. Nomor 4, is'al ... ka liusa'idaka ala fahmil hadaratil islamiyah. Is'al, tanyalah atau minta tolonglah ... ka liusa'idaka, untuk membantumu, ala fahmil hadarah, untuk memahami peradaban Islam. Hamun berubah menjadi is'al hamaka. Status i'rabnya menjadi mansub bil alif. Nomor 5, iftah ... ka hina taqra'u harf al ha fil kalimah al hadarah. Iftah, bukalah, ka, hina, ketika, taqra, membaca, harf al ha, huruf ha, fil kalimah, pada kata al hadarah. Fu, mulut, menjadi iftah faka, bukalah mulutmu, ketika engkau sedang membaca huruf ha pada kata al hadarah. Fa di sini status i'rabnya sebagai mansub bil alif. Lahidh al-amthilata ma'al mu'allim. Amatilah contoh-contoh berikut bersama guru. Contoh yang pertama, Ar-Razi wa Ibn Sina yashtahirani fi ilmi tibbi. Ar-Razi dan Ibn Sina yashtahirani, keduanya terkenal, fi ilmi tibbi, pada ilmu kedokteran. Contoh kedua, Ad-Daulatul Umayyah wal Abbasiyah ta'tiyani ba'da asri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Daulah Umayyah wal Abbasiyah, pemerintahan Umayyah dan Abbasiyah, ta'tiyani, keduanya datang
setelah masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ketiga, al-Muslimuna yuhaqqiquna al-adla was-salam. Al-Muslimun yuhaqqiquna, mewujudkan al-adla, keadilan, was-salam, dan kedamaian. Contoh keempat, al-Khulafaur Rashidun yudawimuna al-adli. Khulafaur Rashidun yudawimuna, mereka senantiasa berada al-adli, di atas keadilan. Nomor 5, ya Aisyah, hal taqra'ina kitab al-hadaratil islamiyah? Ya Aisyah, wahai Aisyah, hal taqra'ina, apakah engkau membaca kitab peradaban Islam? Kata yang berikan tanda merah, yashtahirani, ta'tiyani, yuhakkikuna, yudawimuna, dan taqra'in adalah merupakan bentuk al-af'alul khamsah. Lahid al-jadwal al-ati, amatilah jadwal atau bagan berikut. Al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah, yaitu kullu fi'lil mudari' yattasilu bi'alifil isnain awwawil jama'ah awya'il mukhatabah. Kullu fi'lil mudari', setiap kata kerja mudari' yattasilu, yang tersambung dengan alif isnain atau alif tasniyah, awwawil jama'ah atau wawu jama', aw ya'il mukhatabah atau ya mukhatabah. Auzanuha, wazannya, yaitu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Wazannya ada lima, yaitu yang pertama huma yaf'alani, wazan yang kedua antuma taf'alani, wazan yang ketiga hum yaf'aluna, wazan yang keempat antum taf'aluna, dan wazan yang kelima anti taf'alina. Jadi isim nomirnya adalah huma, antuma, hum, antum, dan anti. Contoh kata kerjanya, huma yashmulani, antuma tashmulani, hum yashmuluna, antum tashmuluna, dan anti tashmulina. Contoh berikutnya, huma yuhakkikani, antuma tuhakkikani, hum yuhakkikuna, antum tuhakkikuna, dan anti tuhakkikina. Contoh berikutnya, huma yusahimani, antuma tusahimani, hum yusahimuna, antum tusahimuna, dan anti tusahimina. Latihan imla'il faragat bil af'alul khamsah al-munasibah. Isilah yang kosong dengan af'al al-khamsah, kata kerja yang lima al-munasibah, yang sesuai. An-imra al-ula, nomor satu, Abu Bakrin wa Umar, nuktah nuktah nuktah, al-adla was-salam. Abu Bakar dan Umar, titik titik titik, keadilan dan salam, kedamaian atau keselamatan. Yuhakkiku dirubah menjadi Abu Bakr wa Umar yuhakkiqani al-adla was-salam. Nomor 2, ya Fatimah, wahai Fatimah, hal, apakah, nukta nukta nukta, kutub al-hadarah al-islamiyah, buku-buku peradaban Islam, yaqra'u dirubah menjadi ya Fatimah, hal taqra'ina kutub al-hadarah al-islamiyah. Nomor 3, al-muslimuna yuriduna, kaum muslimin ingin, an, untuk, nukta nukta nukta, az-zulma bainahum, kezoliman di antara mereka. Yuzilu, menghilangkan, dirubah menjadi al-muslimuna yuriduna ayyuzilu az-zulma bainahum.
Contoh keempat, An-nas qabla al-Islam, manusia sebelum Islam, lam, belum, nuktah 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 as-salam bainahum, keselamatan atau kedamaian di antara mereka. Yanshuru dirubah menjadi An-nasu qabla al-Islam, lam yanshuru as-salama bainahum. Berikutnya nomor 5, Ya Zainab, wahai Zainab, anti, engkau, lam, belum, nuktah, 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 al-madah, an al-hadaratil islamiyah. Yadrusu, mempelajari, dirubah menjadi, Ya Zainab, anti, lam tadrusi, al-madah, an al-hadaratil islamiyah. شكرا كثيرا لحسن اهتمامكم إلى اللقاء ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته